Halo Tribuners, sekarang kita ada di Jalan Gatak, Brajan, Taman Tirto, Kasihan, Bantul. Dan bisa teman-teman saksikan di depan kita ada pohon pisang. Dan pohon pisang ini bukan cuma satu, di jarak 50 meter ke arah sana juga ada lagi pohon pisang. Jadi pohon pisang ini sengaja ditanam oleh warga di pinggiran jalan yang terjadi kubangan. Dan tujuannya untuk apa? Supaya tidak terjadi langka. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sama warga sekitar dan katanya inisiatif warga karena kubangan ini banyak memakan korban langka ya. Jadi warga tidak tahu ternyata ada kubangan dan kubangan ini cukup dalam. Dan pada akhirnya terjatuhlah pengendara itu. Karena menghindari itu, banyak pengendara yang jatuh, warga akhirnya menanam pohon pisang sebagai rambu supaya tidak masuk ke dalam kubangan. Seperti itu. Dan ini cukup sempit jalan di sini, banyak. Ini walaupun meskipun jalan kampung di Taman Tirto Kasihan ini jalan kampung, tapi cukup padat ya. Banyak warga pengendara yang melintas jalan ini. Apalagi kalau simpangan antara roda 4 dengan roda 4 juga penuh jalannya. Di kubangannya ini, lihat nih. Ini kubangannya ini. Kubangan. Dan ini bukan hanya di sini ya, tapi di sebelah sana 50 meter ke arah selatan juga sama ditanam. Jadi ada beberapa pohon pisang yang sengaja ditanam di pinggiran jalan kubangan ini sebagai rambu penanda untuk pengendara hati-hati jangan sampai masuk ke dalam kubangan yang cukup dalam. Kalau teman-teman bertanya ini ada di mana, kita ada di Kasihan ya, di Kasihan Jalan Gatak, tepatnya di Taman Tirto, di Brajan Taman Tirto, Bantul. Oke, seperti itu teman-teman, sampai beraktivitas dari Kasihan Tribun Jogja melaporkan.